Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Cuma, ya, makan siang ya. Barokah. Amin. Masya Allah, nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan aku, Saliah Sawangan. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Hari ini itu alhamdulillah, teman-teman. Aku mau sedikit cerita ya, teman-teman. Berhubung satu minggu ini di daerah Taichung itu hujan terus, teman-teman. Dan aku kan sebentar lagi mau pulang. Aku belum bisa ketemu sama teman-teman aku, ya kan? Belum bisa berjumpa lagi sama teman-teman karena aku tuh sibuk. Sibuk beres-beres rumah, terus sibuk mempersiapkan persiapan aku untuk pulang ke rumah, teman-teman. Jadi aku tuh bilang sama suami, aku putuskan aku tuh pesen makanan ke toko Indo untuk syukuran kepulangan aku sama dedek bayi, teman-teman. Semoga nanti acara kepulangan aku itu berjalan dengan lancar, dengan selamat sampai tujuan, teman-teman. Aku minta maaf ya buat teman-teman karena belum bisa kumpul-kumpul dulu makan-makan seperti biasanya karena cuaca di Taichung itu satu minggu ini hujan terus berturut-turut sampai perkiraan cuaca ya, sampai nanti itu perkiraan aku tuh pulang gitu, teman-teman. Nah, untuk biar tidak aku kan repot, aku nggak bisa masak, jadi aku tuh pesen ke toko Indo, teman-teman. Nah, terus biar lebih mudah kan aku pesen toko Indonesia, aku tak suruh dibungkusin satu persatu gitu loh, teman. Dibungkusin satu persatu, nanti biar aku taruh di tempat Mbak Susi, nanti biar mereka itu pada datang ke tempatnya Mbak Susi. Kenapa kok ditaruh di tempatnya Mbak Susi? Karena di tempat aku itu jauh, teman-teman, dari rumah teman-teman akunya itu jauh gitu. Aku tuh paling jauh sendiri. Sedangkan di daerahnya tempatnya Mbak Susi itu rumahnya itu dekatan dari Mbak Vera, ada Yutati, ada Mbak Ina, ada Mbak Ana. Itu semuanya tuh ada di sana. Kalau di sini tuh cuman aku sama Mbak Ati aja, dua orang gitu kan. Jadi mereka tuh banyak yang di sana. Jadi nanti aku serahkan sama Mbak Susi. Mohon bantuannya ya, Mbak ya. Ngapurone ngrepotke sampean, aku ngono. Ngrepotke. Ya, mau gimana lagi ya, namanya cuaca. Cuaca ini tidak bisa mendukung untuk acara makan-makan kita gitu loh. Karena dia hujan. Di luaran sana hujan. Hujan besar nih ya. Hujan deras, teman-teman. Seharian tuh hujan. Tuh. Hujan deras. Enggak bisa keluar kemana-mana. Berapa? Iki baksonya jenengan toh? Eh. Enggak, sendatane. Ayo tak terke apa mana? Bisa? Bisa? Sendatane piro arepan? Sendatane rang kekurang. Ora usah lah bendian, ora usah gak apa-apa. Bisa? Oh, bendian. Wis pas toh? 5 kene 5. Iya, makan siang ya. Barokah. Amin. Nang Bali nang Paris. Amin. Jone anak kecil wis diusahi wong iki, jangan apa-apa. Oh, bisa. Eh, ndang. Ndang. Makasih ya. Iya. Alhamdulillah, teman-teman. Udah selesai nganter makanannya ini ya. Makanan acara syukuran buat
tadi sebelum aku pulang ke Indonesia, ini aku antar dulu. Ini aku mau lanjut sama Pak Suami. Salam ya. Kemudian lampu merah. Hujan ya teman-teman, hari ini tuh hujan. Area Taichung hujan. Hari Minggu sama Pak Suami. Mas, senyum. Istirahat sebentar ya teman-teman. Kuncinya mana? Ini kita mau pesen kamar, tapi karena itu apa petugasnya lagi ngontrol kamarnya ada yang kosong atau enggak. Yo ma? Yo? Gai ancan apian ma? Iya. Ini cara kita itu ya, apa? Daftar kamar ya. Kalau pesen kamar. Ini lah. Berarti itu ya 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 pencet itu. Ya. Nomornya oke. Assalamualaikum. Oke ya. Kita naik ya teman-teman, kita naik lift dulu, kita lantai 4. Ini ada yang kalau di sini itu bisa pesen kalau apa buat sarapan pagi sekaligus ya, kalau kita itu nginep di sini itu bisa pesen yang sarapan pagi, siang dan malam juga. Kayak gini. Ya. Sudah sampai. Bed 08. Ini ya. Kamarnya di sini. Bed 07.
Assalamualaikum. Iya. Insya Allah kamarnya luas ya. Kamarnya bersih. Luas teman-teman kamarnya. Insya Allah. Aku pancing dulu ya. Pastikan ya. Pokoknya pastiin, dipastiin. Ada kursinya. Kursinya luas nih ya. Kursinya panjang. Panjang. Terus ini ada apa? Telepon. Tuh, Pak, tugas Pak suami dia itu apa? Nutupin korden ya, biasa ya. Ini hiasan dindingnya itu bagus-bagus banget ya. Bagus. Ada AC-nya, ada kulkasnya ya. Kita itu order makanan ya dari luar. Jadi kita itu beli makanan. Kita mau makan dulu ya, teman-teman. Kita makan kuetiau teman-teman, makan kuetiau, kuetiau goreng ya, kuetiau seafood. Pak suami dia itu apa, beli bakso. Kita coba ya makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku pesen es cendol. Es cendol. Enak banget. Masya Allah. Ini aku makannya di bawah ya. Soalnya nggak bawa tripod. Baksonya besar banget, jumbo. Kuetiau sama tempe mendoan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini kuetiaunya mantep banget. Kuetiaunya kuetiau ada daging sapinya, ada baksonya, ada ayamnya ya, lengkap ya. Ada telurnya ini.